Semua jemaat untuk berdoa Bapak di sorga kami akan Membuka kitab suci dan pelajaran Sekolah sahabat kami Kami mohon kasih karunia Tuhan Boleh bersama dengan kami Di dalam kami pelajari Mengerti dan kami boleh hidupkan Dalam kehidupan kami berkati Pendeta Budi yang akan bersama dengan hambamu Membawakan dan mendiskusikan pelajaran ini Di dalam Yesus kami berdoa Amin Baik selamat hari Sabat kepada semua pemirsa Hop Channel dimanapun anda berada senang kembali bertemu dalam segmen yang selalu ditunggu-tunggu yang selalu membutuhkan interaksi bukan hanya kami yang berada di studio tetapi juga pemirsa yang berada di rumah juga boleh memberikan pandangan ataupun pertanyaan di dalam pelajaran diskusi sekolah Sabat pada Sabat hari ini. Saya Marul tidak sendiri di dalam mendiskusikan pelajaran ini. Saya ditemani dengan Pendeta Budi Harwanto. Selamat hari Sabat, Pak Pendeta. Selamat hari Sabat, ya, Saudara Marolof dan semua pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Ya, puji... Senang pada Sabat ini boleh bersama-sama kembali. Puji Tuhan Pendeta kita boleh bertemu dan semoga Pendeta dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Dan tentu saja kita senang karena kita boleh berjumpa pada pelajaran sekolah sahabat yang ke-8 ini Pak Pendeta. Tapi sebelum kita belajar dari pelajaran sekolah sahabat yang ke-8 ini, mungkin Pendeta boleh memberikan sedikit rev, uh, review lah atas pelajaran sekolah sahabat yang lalu. Di mana sahabat yang lalu kita belajar tentang bagaimana kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mungkin Pendeta boleh sedikit uh, review apa poin-poin penting dari pelajaran sekolah sahabat sebelumnya? Silahkan, Bapak Pendeta. Baik. Satu pelajaran yang uh, sangat bagus pada minggu ini, dan ini tidak terpisah dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu yang lalu. Nah, pada minggu yang lalu pelajaran sekolah sahabat kita mengangkat sebuah topik kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, sebagaimana analogi dari tubuh yang memiliki anggota tubuh yang lengkap tentunya ketika tubuh itu e, optimal dan dari tubuh dari tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, anggota tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda yang menopang akan e, fungsi secara keseluruhan daripada tubuh itu nah dalam menjalankan fungsi yang berbeda-beda tetapi kita bisa melihat bahwa dari anggota-anggota tubuh ini yang dalam analogi tubuh itu harus menjalankan fungsinya untuk mencapai fungsi secara keseluruhan dari tubuh itu sehingga pada pelajaran sabat yang lalu ada Uh, sedikitnya tiga hal yang ditekankan di sana. Yang pertama adalah kesatuan roh, di mana Rasul Paulus mendorong ini umat-umat Tuhan di jemaat Efesus untuk memiliki pola hidup yang sesuai dengan uh, panggilan atau pola hidup sesuai dengan karunia yang telah diterima oleh anggota-anggota gereja ini dan panggilan ini meliputi hidup dengan sabar, kemudian ketika menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya, mereka tetap teguh di atas kesabarannya, dan mereka menjaga dengan saling mengasihi, sehingga hidup damai bersama-sama dengan umat itu akan tetap di sana. Kemudian pelajaran pada minggu yang lalu juga memberikan penekanan Bagaimana Rasul Paulus dia memberikan uh, panduan ya atau uh, satu tuntunan bagaimana jemaat ini untuk berjuang sebagai manual atau sebagai panduan bagaimana umat-umat Tuhan ini berjuang untuk mencapai kesatuan itu. Nah, sebagaimana tubuh di sini adalah tubuh Kristus, ini bersumber dari satu Tuhan. Sehingga, melalui Roh Kudus, jemaat ini dimampukan untuk memiliki satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang terbentuk, tubuh Kristus sendiri di sana, terdiri dari satu roh, kemudian satu pengharapan, kemudian juga melalui Yesus Kristus, jemaat di Efesus ini, memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Sedangkan melalui Bapa umat-umat Allah ini memiliki satu Allah saja. Dan di sisi lain Allah juga memberikan karunia rohani yang berbeda-beda. Tetapi sumbernya adalah pada Tuhan yang sama. Sehingga dengan satu tujuan di mana karunia roh ini diberikan kepada umat-umatnya yaitu untuk menjalankan fungsi dari tubuh itu dan mencapai misinya. Kemudian hal yang ketiga yang ditekankan pada pelajaran sahabat yang lalu adalah ada hasil dari sebuah kesatuan itu. Ada hasil dari kesatuan di dalam tubuh Kristus atau di dalam jemaat itu dan hasilnya adalah pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan yang optimal dari kehidupan kerohanian, dari kehidupan jemaat, dan akhirnya mencapai kedewasaan rohani yang di dalam Kristus. Sehingga disinilah uh, Rasul Paulus memberikan elaborasi yang begitu lengkap uh, bagaimana uh, hidup di dalam sebuah kesatuan sebagai uh, satu tubuh ini. Dan uh, ini sangat 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 baik dan sangat penting sekali di dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, dan di dalam komunitas untuk melayani Tuhan. Jadi kira-kira ini adalah ringkasan dari pelajaran yang telah kita pelajari pada sabat atau pada hari sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan review tentang pelajaran sekolah sabat kita pada minggu lalu. Dan tentu saja dengan satu tubuh dengan Kristus, satu roh, satu iman, satu baptisan, maka itu adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Dan pada sabat hari ini kita belajar pada judul yang cukup panjang nih pendeta. Kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan roh. Ayat hafalannya ada di Efesus 4 ayat 22 dan 20, sampai 24 Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah ciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pendeta, kalau melihat judulnya, kehidupan dibentuk Kristus, tapi kata-kata di, diinspirasikan oleh roh. Nggak bisa disatuin aja gitu pendeta judulnya. Kehidupan dan kata-kata yang dibentuk oleh Kristus, atau kehidupan yang dan kata-kata yang diinspirasikan oleh roh. Kenapa harus panjang? pendeta dan kenapa ini penting bagi umat-umat Tuhan di zaman ini mungkin pendeta boleh menambahkan baik terima kasih jadi kita juga di sini uh, diberikan uh, satu apa ya satu pelajaran bagaimana ya setelah kita mempelajari Sabat yang lalu ada peran daripada Allah Bapa kemudian Yesus Kristus dan juga Uh, roh Kudus di dalam uh, membentuk akan kehidupan kita. Nah, memang judul kita pada minggu ini cukup panjang oleh sebab sepertinya ini Paulus uh, mendorong dorongan Paulus kepada umat Tuhan di Efesus ini untuk menjaga dan memperhatikan dua aspek di dalam kehidupan mereka yaitu bagaimana idealnya jemaat itu menjalani kehidupan dan dengan cara hidup itu dibentuk oleh oleh Kristus karena kita mengetahui Kristus adalah satu gambaran yang sempurna Kristus adalah gambaran yang sempurna atau teladan yang sempurna yang bisa dilihat, dan umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman Efesus, Paulus dia bisa menyaksikan seperti apa kehidupan Kristus. Kemudian, jemaat di Efesus juga mereka di generasi ini pula, mereka sangat dekat dengan peristiwa bagaimana kehidupan Kristus itu, sehingga cerita dari boleh dibilang dari mulut ke mulut kemudian cerita tentang Yesus Kristus kehidupan Yesus Kristus kesetiaan Yesus Kristus kemudian pelayanan Yesus Kristus bahkan kesabaran cinta kasihnya sampai dia rela mati di atas kayu salib itu masih apa itu masih uh, begitu hangat di dalam kehidupan dan dampaknya Begitu besar kepada masyarakat yang ada pada zaman uh, itu, sehingga uh, kita lihat di sini, uh, Paulus menekankan bahwa cara hidup itu berfokus kepada Yesus Kristus yang telah memberikan uh, model kehidupan yang sempurna. Kemudian, di bagian yang lain, dalam menjalani kehidupan jemaat di Efesus ini, tidak terpisahkan dengan apa pembicaraan-pembicaraan, dengan khotbah-khotbah, dengan kesaksian-kesaksian yang membangun kesatuan jemaat. Dan Yesus telah berjanji sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia menjanjikan bahwa dia akan menjanjikan seorang penghibur, seorang pendamping atau oknum pendamping yaitu Roh Kudus. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan di sana dan inilah peran dari Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, memberikan kekuatan yang akan memberikan satu dorongan yang kuat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan ini untuk cara hidup mereka, pembicaraan mereka dari angan-angan hati muncul di dalam pembicaraan, muncul di dalam perilaku itu akan ada di sana, sehingga kesaksian-kesaksian tentang Yesus, pembicaraan-pembicaraan tentang Yesus, atau lifestyle pola hidup melalui pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan umat-umat ini memiliki kuasa, sehingga itu akan memberikan kekuatan, memberikan satu pemahaman yang dimengerti, sehingga. Baik dari teladan yang diberikan oleh Kristus itu dapat diikuti uh, oleh umat-umatnya. Jadi, singkatnya adalah bagaimana cara kita menjalani hidup kita, atau cara orang Kristen menjalani hidup sebagai orang Kristen, di dalam kerangka teladan daripada Yesus Kristus yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus, dan tidak keluar dari itu, dan juga pembicaraan-pembicaraan orang Kristen. Kata-kata kalimat-kalimat yang dikeluarkan ini berada di dalam kendali Roh Kudus, karena keduanya ini uh, sangat memiliki hubungan yang begitu erat, dan ini begitu penting bagi kehidupan kita, termasuk kehidupan kita yang ada uh, pada zaman sekarang ini. Berikan eh, gambaran utama, gambaran besar dari kenapa dua eh, hal ini saling berkaitan. Bahwa hidup dengan Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh roh. Tadi perempuan sudah jelaskan kesatuannya dan bagaimana itu akan berkorelasi dan bagaimana fungsi dari kedua oknum kekalahan ini untuk menolong kehidupan kita. Nah pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan pendeta kondisi dosa yang semakin memburuk padahal kalau kita lihat zaman ini keadaan seperti ya seperti baik-baik saja. Orang-orang sudah menyuarakan persatuan, jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada kanibalisme juga sudah nggak ada, perang antar suku juga tidak ada walaupun masih ada perang antar negara, tapi dalam antar suku dalam suatu bangsa itu sudah tidak ada, sudah jarang terjadi. Tetapi pelajar sekolah kita mengatakan dosa yang semakin memburuk. Apakah pendeta setuju bahwa dunia baik-baik saja dan dosa semakin memburuk, atau apa maksudnya dengan dosa yang memburuk? Mungkin pendeta boleh memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Kalau kita undur sedikit ya, bagaimana dari dua uh, peran dari uh, dua oknum kealahan ini, sebagaimana pelajaran minggu yang lalu, memang menekankan bagaimana itu persatuan jemaat dan persatuan jemaat ini harus didukung oleh bagaimana cara hidup menjalani hidup atau gaya hidup yang dimiliki oleh jemaat itu. Jadi jika cara hidup kekristenan bertentangan dengan cara hidup yang dikendaki Kristus, sehingga kesatuan itu sulit ada di sana. Bahkan ini bukan hanya bukan hanya di dalam jemaat ya, karena ini adalah sebuah contoh yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Ini idealnya dari awal mula dunia ini ini tidak terpisah-pisah tetapi oleh karena dosa masuk sehingga celah-celah dosa itu sudah ada di sana, kemudian akibat dosa itu ada di sana dan kehidupan manusia ini uh, tercerai-berai. Memang uh, sepertinya itu hal-hal yang disebutkan uh, tadi. Uh, kandibalisme perang antar suku etnis dan lain-lain sepertinya mungkin uh, kelihatannya lebih baik daripada zaman dahulu tetapi kita bisa melihat ini satu hal yang yang kecil ya kenapa uh, roh kudus ini sangat penting dalam menuntun kehidupan manusia terlebih orang-orang Kristen salah satunya dari perkataan dan lain-lain kalau kita lihat ada dua ayat dalam Amsal 15 ayat 4 contohnya dari sisi perkataan ini lidah lembut adalah pohon kehidupan tetapi lidah curang ini melukai hati sehingga ketika orang terluka hatinya mungkin dia akan marah kemudian dia akan membalasnya sehingga disitulah itu dosa terjadi meskipun di berbagai hal ini adalah merupakan hal yang yang sudah dianggap biasa padahal ini adalah satu hal yang yang fundamental. Kemudian di dalam Yakobus juga surat Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10 di sana dijelaskan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dari mulut yang keluar bisa berupa berkat, dengan di sisi lain dari mulut yang sama juga, ini bisa keluar kutub. Jadi, ini contoh-contoh simple, ya, contoh-contoh simple yang eh, dosa itu pada formatnya itu mungkin mengambil satu model yang berbeda-beda, tetapi... Uh, polanya adalah pola yang sama. Sehingga kenapa di dalam Efesus pasal 4 ini ini uh, Paulus dia mendorong begitu uh, urgent ya, begitu mendesak. Kalau kita lihat di ayat 1 dari Efesus pasal 4 ini yang telah kita pelajari uh, minggu yang lalu, sebab itu aku menasehatkan kamu. Paulus yang ada di penjara. Dia menasehatkan. Kemudian pada Perikop kedua dari Efesus pasal 4 ini, di ayat 17, di sana Paulus juga menekankan sesuatu. Menekankan sesuatu yang penting. Ayat ini katakan demikian. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lama, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di awal dia menasihatkan karena ada urgensi untuk mereka bersatu hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Dan pada perikop yang kedua ini dia menegaskan kembali karena ada dosa-dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah uh, jemaat Efesus pada saat itu, nah, orang-orang uh, yang mendapatkan pekabaran pertama daripada Efesus, dari uh, surat uh, Rasul Paulus ini, ini terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi, yang uh, mereka tidak memiliki latar belakang Yahudi, tetapi mereka sudah menjadi Kristen pada saat itu nah mereka dibesarkan dengan cara hidup paganisme di dalam budaya mereka yang tidak mengenal Tuhan hidup menurut cara mereka sendiri namun mereka ini sekarang sudah menjadi Kristen dan kalau kita lihat terminologi daripada paganisme itu sendiri itu bukan hanya merujuk kepada sebuah etnis atau sebuah kelompok komunitas tertentu tetapi ini juga merujuk kepada satu kehidupan moral mereka. Jadi tidak hanya eh, kelompok etnis tetapi juga ini adalah kehidupan moral yang ditunjukkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mulai dari Efesus pasal 2 kita bisa melihat di sana meskipun mereka ini bukan orang-orang Yahudi Secara lahiriah, dan memang mereka ini pun bukan orang-orang bersunat, namun mereka ini telah diciptakan kembali oleh persatuan mereka dengan Kristus yang telah disalibkan, telah bangkit, dan telah ditinggikan, sehingga seterusnya ada sebuah pengertian lain di mana mereka bukan lagi bangsa. Uh, Yahudi secara lahiriah tetapi mereka ini sudah bersatu dengan Kristus. Dan Paulus berbicara tentang pengertian ini ketika kita sekarang berkata bahwa mereka seharusnya tidak lagi berjalan sebagai orang yang bukan Yahudi atau orang yang bukan Yahudi ini yang belum mengenal persatuan dengan Kristus, tapi mereka ini sudah mengenal persatuan dengan Kristus. Namun di sekeliling mereka, sifat-sifat buruk dari paganisme ini masih begitu melekat, dan itu menunjukkan sebuah pikiran yang sia-sia, kemudian pikiran yang diliputi dengan kegelapan, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, hati yang dekil, kemudian perasaan yang tumpul. Dan dalam hidup mereka dituntun atau hanya untuk memenuhi nafsu yang menyesatkan, sehingga perhatian Paulus di sini bukan hanya kepada daftar dosa tertentu, tetapi pada disorientasi atau kemerosotan pikiran ini, sehingga nasihat kepada jemaat Efesus ini memiliki persamaan seperti ketika Paulus. Mengirimkan kepada surat kepada jemaat di Roma, karena apa sekalipun mereka ini mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Dan inilah dosa kesia-siaan: pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi gelap, kebodohan moral ada di sana, dan inilah yang mengakibatkan perpecahan. Nah, bagaimana dengan dunia kita? saat ini apakah ini lebih baik kita bisa melihat bagaimana distorsi moral kemudian kehidupan yang uh, kemerosotan kemerosotan karena uh, kita hidup di zaman post uh, modern masyarakat post modern ini salah satu cirinya adalah relativisme tidak ada kebenaran yang mutlak sehingga kebenaran itu salah satu contohnya adalah relatif. Mungkin kalau yang sebenarnya itu dosa sebetulnya itu dosa tetapi diterima oleh kelompok masyarakat tertentu dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan diterima bersama-sama dan bahkan mungkin itu bukan sebuah dosa lagi, bahkan mungkin itu sebuah sebuah norma yang baru yang diterima sebagai tatanan masyarakat yang baru. Tapi sebetulnya ini adalah uh, bertentangan dengan Tuhan. Sehingga uh, masyarakat kita yang hidup pada zaman ini, kita perlu berhati-hati. Sehingga relevansi daripada pekabaran Paulus ini, ini bisa menjadi satu tuntunan guideline bagi kita sendiri. Karena pada intinya, dosa yang merupakan dosa kesia-siaan ini, bersumber dari pikiran, dari hati. Ketika pikiran dan hati ini tidak disandarkan kepada Tuhan, ada sebuah kesempatan, iblis akan masuk di sana, sehingga akan menuntun kepada dosa, dan mungkin uh, banyak orang yang uh, tidak melihat bahwa ini adalah sebuah dosa. Sehingga uh, saya senang sekali boleh mengutip di dalam buku Education, halaman 57 ini, kebutuhan terbesar dunia saat ini ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa atau menyebut dosa dengan nama yang sebenarnya. Sebab mungkin di masa ini ada dosa-dosa yang uh, namanya begitu keren Sehingga itu bukan dosa lagi Jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai Dari hal-hal di mana kehidupan dari hari ke hari Ini uh, kita perlu waspada Dan relevansi dari pekabaran Paulus kepada jemaat di Efesus ini Masih sangat erat bagi kita yang hidup pada uh, saat ini Terima kasih Baik, terima kasih pendeta. Mudah-mudahan nanti di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita mungkin lebih ada interaksi juga dengan pemirsa Hope Channel yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami. Dan tentu saja pendeta, pendeta per, pelajaran ini masih sangat luas nih pendeta. Tadi pendeta seperti sudah mau ke kesimpulan, mungkin nanti kita boleh kupas satu demi satu lagi secara lebih, lebih detail tentang kehidupan dan uh, kita sebagai umat, -umat Tuhan. Dan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini pendeta kita juga dibilang bahwa perubahan itu adalah seperti pakaian yang dramatis. Perubahan pakaian yang dramatis, perubahan kehidupan manusia itu. Dan hidup juga adalah seperti pakaian. Saya pernah hidup di sebuah negara dan saya harus memakai pakaian dari negara tersebut panas, nggak suka. Kasar soalnya tekstur bajunya dibandingkan pakaian dengan baju batik di mana di negara kita saat ini. Nah, Pertanyaannya adalah, pendeta, apa maksudnya? Kenapa hidup kita ini adalah seperti pakaian? Dan kalau dibilang hidup ini harus memiliki perubahan yang dramatis, itu bagaimana caranya? Karena saya, ketika saya berada di negara tersebut untuk menggunakan uh, pakaian negara tersebut, saya butuh waktu yang cukup lama untuk boleh uh, adjust, ya, apalagi pelajar, uh, pakaian tersebut digunakan untuk beberapa acara yang dimana acara gereja ataupun acara ibadah juga menggunakan pakaian tersebut. Tentu itu sangat susah pendeta. Tapi mungkin pendeta boleh memberikan tips bagi kita semua untuk bagaimana supaya perubahan yang dramatis ini dan hidup kita sebagai pakaian ini boleh bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan pemikiran yang yang sangat baik sekali. Di dalam Efesus 4 ayat 20 Sampai ayat 24 ini uh, Paulus menjelaskan Mengapa kehidupan umat-umat uh, Tuhan di Efesus ini Tidak seperti kehidupan yang lama mereka Dan uh, dianalogikan sebagai pakaian Yang bisa dilihat Kemudian sebagai sebuah identitas di ayat 20 dan ayat 24 ini merupakan ayat-ayat yang luar biasa di mana eh, ketika Yesus hadir ada sebuah apa? Ada sebuah gambaran yang luar biasa. Yang pertama menekankan bagaimana itu pembelajaran untuk mengenal Kristus Kemudian, di sana ada analogi untuk berganti pakaian, kemudian uh, sebagai ciptaan yang baru. Dan dari ayat-ayat ini, Paulus dia menggunakan tiga uh, klausa dari ayat 22 sampai ayat 24. Ini mereka diajarkan untuk menanggalkan, diajarkan untuk memperbaharui dan juga diajarkan untuk mengenakan. Nah, Paulus mendesak para umat-umat Tuhan yang menerima pekabaranNya ini untuk menanggalkan diri mereka yang lama yang digambarkan sebagai apa? Sebagai sebuah uh, pakaian, kebiasaan-kebiasaan ini. Digambarkan sebagai sebuah pakaian, yaitu apa semua sifat, semua perilaku, dan cara hidup yang lama. Nah, Paulus menyiratkan bahwa mereka harus berhenti, bertindak dengan cara hidup yang lama, atau mengenakan, atau menggunakan pakaian yang lama ini, dan frasa yang digunakan oleh... Paulus ini juga mirip dengan apa yang dituliskan oleh Paulus sendiri dalam Kolose 3 ayat 9 yaitu dengan cara hidup yang sama untuk merujuk para apa? Pada kehidupan sebelum menjadi orang percaya. Kemudian keadaan sebelum lahir baru. Karena mereka hidup pada masa yang lama atau dengan pakaian yang lama ini adalah Uh, boleh dibilang, pakaian yang penuh dengan uh, kekotoran, compang-camping, dan uh, pakaian ini, kalau kita lihat, ya, analogi pakaian ini bukan baru dalam dalam uh, tulisan Rasul Paulus, tetapi kita mengingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka coba membuat pakaian mereka sendiri dengan dedaunan untuk menetapkan. Menutupi akan aib mereka, atau menutupi dengan tubuh mereka, tetapi itu adalah bukan dengan uh, cara atau bukan metode yang diberikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan dengan cara yang lain, hanya dengan binatang yang dikorbankan, kemudian uh, kulitnya diambil, dan itulah yang menutupi. Akan tubuhnya, dan kita bisa melihat di sini bahwa cara hidup yang lama atau pakaian yang lama ini dipenuhi dengan dosa. Tetapi ketika mereka, umat-umat Tuhan ini, sudah bersatu dengan Kristus, mereka melepaskan pakaian yang lama, artinya. Paulus menegaskan di dalam Kristus orang percaya telah menjadi manusia yang baru. Mereka telah mengubah identitas mereka. Dengan demikian mereka telah melepas akan kehidupan yang lama. Nah, bagaimana ini bisa dilepaskan? Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin eh, pakaian secara lahiriah ya, itu mudah sekali kita lepaskan tetapi ini menyangkut sebuah tabiat, menyangkut sebuah pemikiran, sehingga disinilah bagaimana makna atau konsep dari pertobatan itu yang yang jelas, dan ini adalah uh, teks tentang pertobatan di mana melalui pertobatan terjadi sebuah penolakan terhadap identitas yang lama identitas yang berpusat kepada diri sendiri kemudian ketika di dalam pertobatan manusia rela dan mau menerima panggilan Tuhan itu mereka berpusat kepada Kristus sehingga semua yang membentuk kita, membentuk kehidupan kita itu berfokus diserahkan kepada Kristus dan pola pikir kasihnya itu dibentuk seperti di dalam cetakan, seperti di dalam bingke yang ada di dalam Kristus. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa Yesus meninggalkan satu teladan yang sempurna. Kemudian dengan kuasa daripada roh kudus, itu akan dapat dijadikan. Sehingga yang menjadi fokus di sini adalah pikiran yang diperbaharui. Bagaimana kita memperbaharui pikiran kita? Yaitu di pasal uh, 4 ayat 20 dan 21 dari buku Efesus ini adalah kita membenamkan diri kita di dalam Yesus kemudian selanjutnya adalah kita belajar lebih dari sekedar informasi tentang Yesus Kristus tetapi kita mempelajari dia jadi di dalam mengenal Yesus Kristus itu bukan untuk terang, uh, informasi untuk kita mengetahui lebih banyak tentang Yesus, tetapi kita mempelajari Yesus Kristus dan menerima akan kuasa roh kudus, tuntunan roh kudus, sehingga itu tidak sekedar informasi ketika belajar kepada Kristus, tetapi akan mengubah, mentransformasikan diri kita. Sehingga disitulah kehidupan lama kita akan mati dan kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus dengan pakaian yang baru, dengan kehidupan yang baru yang akan uh, di bawah kendali daripada Roh Kudus. Jadi kira-kira uh, seperti ini. Uh, bagaimana itu pakaian yang lama dapat ditanggalkan dan bagaimana caranya dengan hanya memendamkan pikiran kita kepada Yesus Kristus dan berjalan melalui sesuai dengan kendali Roh Kudus. Baik, terima kasih Bleta sudah cukup uh luas yang pendeta sudah jabarkan kepada kita semua mengenai pelajaran sekolah sahabat kita baik dari secara pakaian dan juga peran roh kudus dan bagaimana cara kita boleh menempatkannya di dalam kehidupan kita tapi tentu saja masih banyak hal-hal penting lainnya dan waktu kita sudah tidak banyak mungkin nanti pendeta boleh uh, sedikit lebih singkat untuk kita boleh sama-sama mendalami pelajaran sekolah sahabat ini. Efesus 4 ayat 25 sampai 29 itu ada dua-dua nasihat yang cukup saling uh, mendukung dan juga ada yang positif dan juga ada yang negatif perintahnya. Contohnya seperti haruslah buanglah dusta, berkata yang benar. Lalu jangan menjadi marah kalau berbuat marah jangan sampai matahari terbenam dan jangan uh, marahnya itu sebelum padam di matahari terbenam. Tapi juga jangan sampai setan yang berkuasa. Lalu ada juga jangan menjadi pencuri, jangan jadi malas tapi harus bekerja. Nah ini perintah-perintah yang tentu saja saling bertolak belakang tentunya perintah di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak boleh malas, kita juga nggak boleh marah, kita juga nggak boleh ini, tapi kita juga harus begini dan begitu. Tapi apakah pentingnya dari nasihat-nasihat ini untuk terciptanya sebuah persatuan di dalam gereja? Apakah memang gereja ini hanya perlu persatuan? Tapi ajaran yang seperti yang saya sampaikan tadi di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 29 itu tidak perlu lagi. Tapi hanya perlu sebuah persatuan. Mungkin pendeta boleh memberikan keterangan yang lebih lanjut mengenai hal ini. Baik persatuan ini adalah mutlak ya diharuskan untuk ada di gereja. Karena gereja ini adalah tubuh Kristus. Satu tubuh dan kepalanya Kristus kita semuanya adalah anggota-anggota daripada tubuh itu sendiri dan tubuh tidak boleh terpisah atau saling berselisih antara anggota tubuh itu sebab jika perselisihan terjadi tubuh itu sudah tidak menjadi badan lagi atau menjadi satu kalangan yang terisolasi dan rancangan Yesus bagi gerejanya adalah ini kumpulan orang-orang yang yang dipersatukan sehingga nasihat dalam Filipi dua di sana hendaklah kamu sehati pikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dan selanjutnya juga seperti dalam uh, perintah positif dan negatif tadi tetapi Paulus juga menghimbau bahwa kebutuhan orang lain di dalam uh, hubungan di dalam gereja ini ini merupakan satu hal yang penting dan ini adalah uh, dilatar belakangi oleh 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 ajaran. Karena tanpa ajaran yang jelas tidak akan ada atau tidak bisa membentuk satu model tubuh yang sempurna. Satu contoh apa yang dinasihatkan oleh uh, Tuhan sendiri kalau kita melihat ya itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 4 masalah yang dihadapi oleh uh, jemaat Efesus di dalam buku wahyu ini, mereka tetap sabar di dalam penderitaan mereka mempertahankan nama Yesus oleh karena ajaran mereka mereka tidak kenal lelah namun, celahan bagi umat-umat Tuhan di, buku, di jemaat di uh, Efesus ini adalah meninggalkan kasih yang mula-mula meninggalkan kasih yang mula-mula jadi uh, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah jemaat atau dalam tubuh Kristus ini sebagaimana diteladankan karakteristik dari jemaat mula-mula di Kisah pasal 2 contohnya ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ada ajaran di sana ada persekutuan tetapi kasih persaudaraan saling melihat satu dengan yang lain itu berjalan bersama-sama, sehingga di dalam tubuh Kristus antara ajaran dan persatuan itu akan berjalan bersama-sama. Karena e, tubuh Kristus bukan hanya bersifat ajaran yang secara intelektual saja, tetapi lebih daripada itu itu adalah sesuatu yang dipraktekan menjadi pola hidup daripada jemaat yang dilandasi oleh kasih itu sendiri dan kasih ini yang akan Memberikan satu bukti bagaimana ajaran itu dihidupkan, yang menciptakan sebuah kesatuan dan keselarasan di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih, baik. Terima kasih, pendeta, sudah memberikan masukan kepada kita tentang bagaimana persatuan dan bagaimana kita boleh menciptakan persatuan di dalam kehidupan kita secara jemaat ataupun kehidupan kita secara pribadi. Dan tadi pendeta juga sudah singgung adanya peran roh kudus sebagai mungkin sebagai pengikat, pengerat. Dan itu bagaimana untuk membuat roh kudus itu boleh mengambil peran di dalam kehidupan umat-umat Tuhan khususnya untuk membina persatuan. Dan apa bagaimana hubungannya ketika kita sebagai umat-umat Tuhan mendukakan hati roh kudus apakah roh kudus akan tetap bisa mempersatukan kita pendeta atau justru roh kudus malah membuat kita jadi bercerai-berai atau justru Roh Kudus pergi dan kita akhirnya bercerai-berai dengan sesama umat Tuhan karena marah sendiri, ketika sudah marah itu bisa saja menghancurkan yang namanya persatuan itu. Mungkin kita boleh memberikan kembali nasihat-nasihat tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam umat-umat Tuhan, khususnya dalam persatuan. Baik, terima kasih. Di ayat yang lain mengatakan bahwa... Uh, dosa yang tidak diampuni adalah dosa penolakan atau dosa yang mendukakan akan roh kudus. Kenapa seperti ini? Kita melihat kembali bahwa ketika Yesus uh, naik ke surga eksistensi Allah yang sangat nyata yang hidup bersama-sama dengan manusia adalah roh kudus. Adalah roh kudus. Roh kudus Hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, pribadi, lepas pribadi di dalam eksistensinya untuk menuntun kehidupan manusia. Ingat bahwa memang dosa ini tidak diturunkan, tetapi kecenderungan berbuat dosa inilah yang diturunkan dari waktu ke waktu. Dan sehingga membuat terdegradasi moral manusia, sehingga secara alamiah manusia ini uh, tidak perlu, belajar untuk berbuat dosa dengan sendirinya dia akan berbuat dosa. Nah, bagaimana peran terbesar daripada Roh Kudus ini? Di dalam kehidupan manusia kita hidup di tengah-tengah pertentangan yang besar antara kuasa yang baik yaitu Allah sendiri dan kuasa yang jahat dan kita menjadi objek di tengah-tengah pertentangan itu. Dan uh, dalam pertentangan inilah ini kesatuan jemaat ini ini menjadi salah satu salah satu item yang di sana item yang ada di sana apakah kita memilih untuk dipimpin oleh roh setiap saat atau kita mau dipimpin oleh pemikiran kita sendiri yang ketika pemikiran kita sendiri kemudian itu dibuahi menjadi satu pemikiran yang jahat dan itu akan menjadi dosa sehingga itu akan muncul dari pemikiran-pemikiran kita ketika itu dibiarkan, sehingga entah itu baik kata-kata, entah itu baik tingkah laku, tidak lagi selaras dengan Tuhan. Yang ketika itu diaplikasikan dalam tubuh Kristus, itu bisa merusak akan satu hubungan dengan yang lain, dan akhirnya perpecahan itu akan terjadi di sana, sehingga ketika Tuhan melalui Roh Kudus. Allah Roh Kudus dia ada di dalam kehidupan kita dan dia selalu memberikan terang, mengingatkan yang benar. Dan tentunya ini adalah menuntun kita mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Tetapi ketika itu hanya uh, mungkin uh, berada dalam pikiran kita dan itu tidak kita dengarkan dan bisikan-bisikan daripada Roh Kudus itu tidak, kita dengarkan sehingga lama-lama kita seperti uh, resistans. Kita akan menolak, bahkan mendukakan Roh Kudus, karena mungkin ketika berbuat dosa yang kecil di awal, uh, dia begitu menyesali, dia begitu uh, apa ya, begitu mengerti apa yang telah dia lakukan, tetapi di kemudian hari seseorang itu lakukan hal yang sama, kemudian hal-hal itu diulang-ulang, mungkin itu akan menjadi sebuah tabiat, sehingga ketika roh kudus uh, memberikan uh, bisikannya untuk menolong, untuk menguatkan, dan mendorong untuk tidak berbuat dosa lagi, mungkin disitulah itu akan semakin uh, resistan, sehingga uh, menolakan terhadap roh kudus itu, secara mungkin tidak disadari itu sudah terjadi di sana sehingga sinilah kita perlu berhati-hati kenapa kita di dalam kehidupan kita kita membenamkan menyelamkan diri kita dan menyerahkan sepenuhnya ini di dalam lindungan dan kontrol daripada roh kudus karena ketika hati kita pikiran kita diserahkan kepada kuasa yang lain tentunya ini akan memiliki satu garis yang berbeda sehingga keharmonisan di dalam berjemaat itu akan tergap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Budi sudah memberikan ...nasehat yang lebih dalam lagi tentang peran roh kudus dan juga persatuan yang baik yang perlu kita lakukan di dalam hubungan dengan jemaat dan juga peran roh kudus di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Pendeta, di nasehat Paulus dalam Efesus 4 ayat 25, ayat yang pertama itu dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apakah memang dulu di zaman jemaat Efesus itu mereka sesama anggota itu saling berdusta, saling apa namanya bergosip kayak zaman sekarang ya, bergosip omong kosong tapi saling ya jelek jelekin lah istilahnya gitu kan, saling jelek jelek menjelekkan satu sama lain, memberikan dusta satu sama lain dan akhirnya Paulus pun harus memberikan nasihat yang demikian. Dan bagaimana caranya kita boleh menyikapi kalau seandainya kita diberitakan dusta atau fitnah oleh umat-umat Tuhan? Bagaimana cara kita boleh bertahan dan boleh dikuatkan? Selain itu saja kita berdoa, tapi mungkin kita boleh dapatkan tips dari pendeta bagaimana caranya supaya kita tidak memberikan dusta terhadap sesama umat Tuhan dan juga bagaimana jika kita menerima dusta ...dari sesama umat Tuhan. Mungkin berita boleh memberikan saran dan nasihatnya. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari dosa masuk di dunia ini... ...itu dusta yang uh, diberikan dari iblis sendiri kepada Hawa... ...itu sepertinya sederhana saja. Tuhan jelas, oke... Okay. Uh, ...semua pohon buah pohon yang ada di taman Eden itu boleh dimakan hanya satu yang tidak boleh dimakan yang dilarang oleh Tuhan kemudian uh, iblis dia putar balikkan itu dan sepertinya dosanya itu dosa melakukan sesuatu yang yang sederhana ya boleh saya berikan contoh itu memakan uh, buah apel ya yang bukan miliknya yang bukan miliknya. Sepertinya sederhana saja, tetapi efeknya sangat luar biasa. Apa yang ingin coba saya katakan di sini adalah ingat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan di Efesus ini di sekeliling mereka umat-umat yang hidup dalam paganisme, dalam kebiasaan-kebiasaan mereka itu masih ada di sana. Sementara etnis yang sama ini sudah menjadi krista. Di sisi lain ada kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga masalahnya begitu kompleks pada uh, masa itu sehingga uh, seringkali yang dibuat-buat dalam kehidupan umat Tuhan ya seperti halnya sekarang ini mungkin uh, tidak hanya dosa dusta-dusta uh, yang uh, yang besar ya. Kemudian efeknya sangat besar. Tetapi seringkali itu kehidupan dusta yang berupa dusta-dusta kecil atau ketidakjujuran dalam hal-hal kecil ini bisa terbiasa di dalam kehidupan umat-umat Tuhan dan akhirnya itu bisa menuntun kepada dusta yang lebih besar sehingga itu sudah biasa. Sebab nature daripada dosa atau dusta ini dalam secara spesifik dusta, ketika ada dusta kecil, kemudian untuk membenarkan dirinya, dia akan uh, berikan lagi dengan dusta yang lebih besar, dengan dusta yang lebih besar lagi, sehingga uh, sepertinya itu betul atau benar, tetapi telah ter ditutupi dengan dusta-dusta ini. Nah, sekarang uh, bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk tidak berdusta. Dusta menjadi konsen Tuhan, tidak hanya di jemaat Efesus, tetapi kepada bangsa Israel pun dalam 10 hukum di sana sudah ditekankan jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta karena apa? Dusta ini mengakibatkan meskipun sesuatu yang kecil bisa merusakkan akan hubungan di dalam kehidupan jemaat. Bagaimana kita bisa Melihat, atau kita bisa uh, untuk tidak berdusta seperti Yesus yang tidak pernah berdusta. Yang pertama, ya tentunya kita berdoa, meminta kekuatan Tuhan. Kemudian, yang berikutnya adalah kita harus menjadi apa yang seperti diungkapkan oleh Daud, yaitu: "Berbahagialah ini orang yang benar, yang berbeda." Daripada orang fasik, yang kesukanya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, artinya kita mengerti itu apa yang benar, kita memahami apa yang benar, karena tanpa kita memahami apa yang benar, biasa saja kita anggap itu benar, tetapi kita sudah berdusta memahami apa yang benar. Seperti yang dikatakan yang dilakukan oleh Yesus. Dia memahami apa yang benar. Sehingga ketika dusta itu datang atau dosa sekalipun itu datang, dia sudah memahami bahwa ini adalah ini adalah dusta. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita harus melihat kembali seperti yang kita Uh, uraikan tadi kita memiliki identitas kita memiliki identitas dan identitas kita sebagai umat Allah dari Saman Efesus ini ditekankan nah ketika kita tahu sebenarnya siapa diri kita dan memahami siapa diri kita sendiri kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sehingga dari hal-hal inilah kita akan memahami, dan dari identitas itu di sana ada tanggung jawab. Tidak hanya identitas saja, tetapi di dalam identitas itu yang selanjutnya kita memiliki tanggung jawab, sehingga ketika kita menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab, dusta sekecil apapun itu harus dipertanggungjawabkan, dan dusta kecil itu bisa mengakibatkan sesuatu yang mungkin tidak terkendali, sehingga uh, kalau dalam konteks... Uh, jemaat di Efesus ini sangat mengganggu akan kesatuan daripada tubuh itu. Terima kasih. Baik, Pendeta, terima kasih banyak sudah boleh mengajarkan kepada kita atau memberikan nasihat kepada kita bagaimana caranya kita boleh mengantisipasi dan boleh menjaga diri kita untuk tidak berdusta dan kalau sudah berdusta, kalau kita kena fitnah atau kena dusta itu bagaimana kita harus menyikapinya dan kita boleh berlanjut ke ayat yang ke-26. Ini ayat yang sering sekali ditanyakan dan tentu saja di di dalam live chat uh, YouTube Hope Channel itu sudah banyak diskusi-diskusi tentang ayat ini. Ayatnya seperti ini pendeta, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Baru marah saja pendeta sudah pasti menghancurkan setidaknya perasaan lawan bicara kita. Baru marah saja sudah menghancurkan diri sendiri. Suruh tidak berdosa lagi. Lalu ketika sudah marah, kalau marahnya jam-jam 5 sore, nah ini apakah seperti itu konsepnya? Kalau jam-jam 5 sore sebelum matahari terbenam berarti jam 6 sudah harus nggak boleh marah lagi. Tapi kan kalau sudah marah timbullah rasa dendam, timbullah rasa-rasa yang tidak enak, timbullah kerusakan antar hubungan. ...manusia itu sendiri. Bagaimana, pendeta boleh menyikapi ayat ini? Boleh memberikan tambahan? Bahkan di, di dalam uh, diskusi di uh, live chat di Youtube... ...dikatakan bahwa kalau perbuatannya sudah menghancurkan... ...gimana caranya lagi untuk menahan marah? Seperti itu, pendeta. Jadi bagaimana kita boleh tidak menjadi marah... ...dan bagaimana cara kita boleh menghentikan marah... ...supaya kita tidak berdosa... Dan juga kita boleh selesaikan sebelum berganti hari. Mungkin berita boleh memberikan nasihat dan masukan dari ayat ini. Terima kasih. Ini ayat ini, uh, Paulus dia mengutip dari buku Masmur ya, kitab Masmur 4, ayatnya yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam ini satu hal yang uh, sangat unik ya dan seringkali mungkin kita uh, sulit memahami bagaimana ini marah tetapi tidak berbuat dosa marah tapi tidak berbuat dosa ada satu hal yang uh, cukup unik dari kehidupan Yesus Kristus Yesus dia pernah marah dalam tanda kutip ketika dia melihat ini keadaan di dalam bait suci ini sudah sangat apa? Sudah sangat menyedihkan dan eh, pertama kali dia di awal-awal pelayanannya dia datang ke bait suci dan dia Tunggang balikan itu uh, penyalahgunaan daripada bait suci ini. Orang-orang sudah uh, berbisnis, berdagang di sana dan memanfaatkan kekudusan upacara-upacara bait suci untuk kepentingan uh, diri mereka sendiri. Kemudian di akhir pelayanannya juga seperti itu. Kemudian Bagaimana sifat atau keadaan apa yang Yesus lakukan pada saat itu? Kemarahan yang Yesus lakukan pada saat itu adalah merujuk kepada Dia ingin menolong, Dia ingin menyadarkan akan kehidupan manusia, akan kehidupan orang-orang yang di sekitarnya, bahwa sesuatu yang tidak benar. Ketika itu dilanjutkan berlarut-larut di dalam kehidupan mereka, disitulah itu akan membawa kebinasaan bagi orang-orang itu sendiri, pada orang-orang itu sendiri. Sehingga, disinilah kalau kita lihat Yesus di dalam perjalanan kehidupannya, Dia begitu lemah lembut, Dia menegur dengan kasih hal-hal yang boleh. Uh, dibilang bertentangan dengan Tuhan, dia tegur secara perlahan. Tetapi ada kalanya, dia menegur dengan tegasnya. Ada satu ketegasan yang diberikan oleh Yesus. Satu ketegasan yang diberikan oleh Yesus. Dan ini sangat berbeda dengan kemarahan. Dengan kemarahan yang kalau di dalam konteks daripada Efesus ini di sana juga apa memenuhi keinginan dengan nafsu dengan tanpa terkontrol dan akhirnya menghancurkan. Nah, jika diterjemahkan secara harfiah di dalam Efesus 4 ayat 26 ini adalah marahlah dan jangan berbuat dosa. Ada hal-hal yang perlu kita lihat di sini bahwa di dalam kehidupan kita semuanya kita ditempatkan sebuah kewajiban moral bagi orang beriman untuk dalam tanda kutip kita marah seperti halnya Yesus yang telah dia lakukan sehingga Paulus memberikan, di dalam kemarahan-kemarahan itu, jangan sampai berbuat dosa, karena di satu sisi manusia adalah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sehingga mudah terpancing di dalam kehidupan kemarahan, apalagi tadi dikatakan, ketika waktu-waktu tertentu sudah waktu-waktu kritis, misalnya begitu. Uh, banyak hal dalam dengan pekerjaan, misalnya kemudian ada terpancing untuk marah, dan itulah ada hal-hal yang sangat-sangat uh, krusial. Sehingga, di dalam konteks ayat ini juga, jangan berikan kesempatan kepada iblis tadi. di Dalam uh, motivasi positif negatif, J jangan beri kesempatan kepada iblis. Sehingga, disinilah kalau di dalam apa ya? Uh, satu istilah ada anger management. Jadi memanage itu kemarahan. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa ketika terjadi sebuah kemarahan atau terjadi sebuah uh, satu hal Tuhan telah memberikan bagaimana mengelola kemarahan ini. Artinya Uh, ada satu uh, gambaran yang figuratif yang sangat uh, sangat jelas di sini. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya, ini tidak akan berlarut-larut. Jelas kemarahan tidak cocok dengan kehidupan manusia yang baru. Sehingga apapun itu. Termasuk, misalnya, kemarahan terjadi sudah pada sore hari, matahari akan terbenam. Pada prinsipnya, adalah bahwa cara untuk mengatakan bahwa kemarahan itu tidak berlarut-larut di dalam kehidupan manusia, sehingga itu harus ditangani dengan cepat, dan kemudian tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis. Untuk membawa dosa, sehingga bersumber dari kemarahan itu sendiri akan merugikan diri sendiri dan juga mungkin merugikan orang lain. Sehingga disinilah uh, sebetulnya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk uh, mengelola kemarahan itu, karena uh, Tuhan melihat melalui Rasul Paulus yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di Efesus sehingga kemarahan itu itu tidak dianjurkan berlarut-larut atau tidak uh, dibiarkan secara berlarut-larut sehingga menimbulkan satu masalah yang lain. Tetapi di dalam kehidupan itu yang ketika terjadi kemarahan itu langsung stop di sana, bisa uh, dihentikan, bisa diatasi. Kemudian uh, inilah yang merupakan satu identitas tersendiri dari manusia yang baru ini sehingga kemarahan ini tidak uh, melebar sampai di mana-mana sehingga ini tidak terkontrol. Jadi kira-kira uh, hal seperti inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk uh, mengelola akan kemarahan itu sendiri. Pendeta sudah memberikan nasihat-nasihat tentang kemarahan dan itu juga boleh menjadi masukan bagi saya dan juga bagi seluruh pemirsa yang saat ini mungkin boleh mendengarkan dan boleh ikut berdiskusi di dalam pelajaran sekolah sahabat Untuk boleh memperbaiki hubungan dengan satu sama yang lain Pernah tadi bagian akhir daripada pelajaran sekolah sahabat ini Ada dari yang tadi banyak ada kemarahan, ada kata-kata, ada eh, dusta, ada hidup seperti pakaian yang harus berubah tapi di ujung dari pelajaran sekolah saat ini, ada yang namanya kebaikan. Kebaikan di sini, Paulus mengatakan, ada perintah positif yang bersikap baik, yaitu lemah lembut, lembut hati, dan memaafkan. Tapi juga ada enam sifat buruk yang Paulus juga tekankan, yaitu ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dari semuanya itu, bagaimana caranya kita boleh membuat kata-kata kita ini? untuk boleh menjadi hal-hal yang positif bagi umat-umat Tuhan khususnya dalam persatuan di gereja. Bagaimana kata-kata kita boleh memberikan sokongan, mendukung, meneguhkan iman? Mungkin pendeta boleh memberikan tips bagi kita semua. Walaupun kita berada dalam dua kontradiksi, ada marah, ada dusta, ada kegeraman, ada pertikaian, ada fitnah, tapi kita juga boleh lemah lembut, lembut hati, memaafkan. Karena ada pertanyaan juga pendeta dari Sahabat Top Channel, pemirsa top Channel yang mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat ini, beliau sudah mengatakan bagaimana kalau saya sudah bilang memaafkan, tapi tidak mau berbicara sama sekali dengan lawannya seperti itu. Bagaimana cara kita boleh menata kata-kata kita dan menata juga tingkah laku kita ketika kita memang memaafkan, ya memaafkan, jangan memaafkan, tapi nggak ngomong-ngomong lagi, nggak berbicara lagi, maka persatuan itu pun boleh menjadi rusak. Mungkin berita boleh memberikan nasihat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Uh, di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang 9 ya. Di sana uh, firman Tuhan mengajarkan kepada kita berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita melihat ya kalau kita melihat di dalam uh, kehidupan umat-umat Tuhan kita bisa melihat uh, salah satu contoh ya uh, uh, di dalam uh, perjanjian baru Barnabas contohnya Barnabas contohnya bukan hanya uh, di dalam kehidupan di jemaat itu uh, semuanya boleh dibilang lembut-lembut, tetapi di dalam kehidupan jemaat Efesus dan jemaat-jemaat yang lain juga, hal ini terjadi karena apa? Seperti tadi yang saya katakan, bahwa manusia yang ada di dalam jemaat dengan pandangan yang berbeda-beda, dengan kehidupan yang berbeda-beda, dan kuasa kegelapan ingin uh, senantiasa merusakkan itu, sehingga sering terjadi hal-hal seperti itu tetapi role kita pembawa damai. Satu kali kita bisa melihat uh, Paulus memiliki hubungan yang erat dengan Barnabas. Barnabas boleh dibilang adalah seniornya dalam pelayanan ini. Tetapi uh, satu kali ini Paulus dia sedang konflik dengan uh, muridnya yaitu Yohanes Markus, Markus masih sangat muda pada saat itu, dan di dalam pelayanannya dia tidak memenuhi atau tidak uh, seperti apa yang diharapkan oleh Paulus, sehingga boleh dibilang uh, Paulus tidak mau lagi bekerja dengan Markus. Tetapi satu kebijakan, satu hal yang diambil oleh Barnabas, dan dia adalah... Uh, sebagai peacemaker pembawa damai dari dari masalah ini. Kemudian dalam perjalanan uh, pelayanan selanjutnya ini Paulus dia bersama-sama dengan Silas dan Barnabas dia cari ini Yohanes Markus yang mungkin dari sisi ini uh, dia telah gagal, mungkin dia akan mundur, dia akan hilang, tetapi Barnabas mencari dan bersama-sama dengan dia. Sehingga apa hasilnya? Di dalam pelayanan itu keduanya berhasil. Rekonsiliasi yang telah terjadi Markus kembali dia bersemangat di dalam pelayanannya, kemudian Paulus dia tetap maju. Dan di dalam pemikiran saya saya berandai-andai, kalau Barnabas, dia adalah orang yang e, merasa bahwa dia adalah lebih senior daripada Paulus. Dia marah kepada Paulus, atau e, dia tidak pedulikan ini. Markus, mungkin cerita kehidupannya akan lain, tetapi dengan kelembutannya, dengan e, rangkulannya, dia merangkul antara keduanya. Akhirnya rekonsiliasi ini sangat terjadi antara Paulus dengan Markus ini. Kalau kita lihat suratnya kepada Timotius, dia merindukan akan kehadiran Markus ketika dia di penjara dan ini mengindikasikan bahwa hubungan mereka sudah lama membaik kembali dan bersama-sama di dalam sebuah pelayanan. Seandainya saja itu tidak terjadi, ya mungkin Markus hilang atau bahkan Paulus hilang. Ini akan memiliki cerita yang lain, tetapi oleh karena ada peacemaker, ini kemudian pekerjaan dan bahkan kedua oknum ini, baik Paulus maupun Markus, digunakan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana peran kita masing-masing. Jadi, seperti halnya Barnabas yang meneladani Yesus Kristus. Ketika begitu banyak orang di dalam kehidupan Yesus marah kepadanya, tetapi Yesus tidak terpancing untuk berbuat dosa atau bahkan mengutuk mereka. Tetapi Dia menekankan bahwa Dia adalah uh, seorang peacemaker, dan ini diajarkan kepada kita semuanya. Bahkan ketika difitnah pun, itu tidak memancingnya untuk berbuat dosa, sehingga prinsip inilah yang. Uh, perlu kita lihat bahwa uh, ini bukan masalah menang dan kalah kemudian uh, ego yang ditinggikan seperti yang kita pelajari dalam uh, Efesus pasal 4 ini bahwa di dalam kehidupan kita yang sudah diperbaharui manusia lama pakaian lama yang sudah ditinggalkan sehingga satu hal yang Perlu dicontoh adalah mengambil daripada pakaian Kristus dan ketika mengambil pakaian Kristus, pakaian yang disediakan, jubah yang disediakan oleh Kristus, di saat yang sama kita juga siap untuk memikul salib itu, apapun itu resikonya, sehingga disinilah pembaharuan pertumbuhan yang sempurna nanti akan menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan dan itulah telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan kembali nasihat bagi kita semua untuk boleh saling memaafkan. Dan pelajaran ini juga menekankan lembut hati. Lembut hati tapi juga kita juga seberapa lembut ini pendeta? Seberapa lembut? Karena ada orang yang selalu menyakiti hati kita, memfitnah kita, semuanya salah seperti itu pendeta. Tapi kita sudah selalu lembut hati. Kita sudah kita juga harus lembut hati seperti pelajaran sekolah sahabat hari ini. Gimana caranya kita boleh tetap sering memaafkan walaupun orang tersebut sering berbuat salah kepada kita. Apalagi jika itu sudah membuat hati kita menjadi pahit, menjadi hambar terhadap orang tersebut. Karena orang tersebut selalu melukai hati kita. Mungkin kita boleh memberikan korelasi nasihat supaya kita bisa tetap lembut hati dan tetap menyebarkan kebaikan yang di saat yang sama itu boleh mendorong dan mendukungkan iman kita antar sesama umat-umat Tuhan. Mungkin berita boleh memberikan masukannya kembali. Ya mungkin ketika kita apa ya, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk kita berdoa Tuhan berikan kami hati yang lembut, kemudian hati yang sabar, dan di saat yang sama Tuhan pertemukan dengan peristiwa atau bahkan dengan seseorang yang datang kepada kita. Dan itulah yang menguji kesabaran kita atau mungkin bagaimana kita bersikap ketika dia bersalah kepada kita, apakah kita mau memaafkan. Satu hal ya, marilah kita mengingat bahwa kehidupan kita ini bukan milik kita lagi. Kita perlu sadar, ini kehidupan kita bukan milik kita lagi, karena kehidupan kita sepenuhnya adalah Yesus Kristus. Seperti Paulus juga katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, hidup kita adalah hidup Kristus, hidupnya Kristus, karena kita telah mati dari manusia lama kita, sehingga yang hidup sebagai manusia yang baru adalah. Yesus Kristus kita perlu menyadari hal ini. Kemudian yang kedua balasan balasan kita perlu sadari ini bukan milik kita bukan milik kita tetapi itu adalah milik daripada Tuhan sendiri sehingga biarlah Tuhan yang berperkara akan hal itu dan tentunya mungkin kita e, terpancing juga kita doakan untuk orang itu terkutuk dan kita perlu berhati-hati dengan hal itu bahwa biarlah Tuhan yang akan berperkara. Tetapi di sisi lain, lembut hati itu bukan berarti lembek ya, bukan berarti uh, segala sesuatu yang bersifat atau bertentangan dengan Tuhan itu kita biarkan kemudian uh, biarlah. Kita jadi apatis, kemudian kita biarkan saja. Tidak seperti itu. Segala sesuatu yang mungkin kita ada di sana dan Tuhan gunakan kita untuk mempertahankan kebenaran itu. Kita bukan dengan lembek atau bukan dengan ikut, ah ikut saja, terserah. Bukan seperti itu. Tetapi dengan kebenaran yang Tuhan berikan ketegasan itu ada di sana. Lembut hati ini bukan berarti tidak tegas, tetapi kelembutan hati ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelola, kita uh, menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sinkron dengan apa yang Tuhan lakukan ini dengan cara Tuhan. Dan uh, ketegasan dan juga Hal-hal yang tidak benar kita harus katakan bahwa itu tidak, itu tidak uh, ditolerir dan lain-lain. Kelembutan hati bukan berarti kita serahkan apa saja kemudian orang lain atau oknum lain yang yang membawa kehancuran dalam konteks ini ketidakbenaran yang jelas-jelas itu adalah dosa kemudian kita uh, berikan. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa itu adalah kita memiliki identitas kehidupan kita adalah kehidupan Kristus kemudian yang berikutnya dimanapun kita berada ditempatkan dalam situasi apapun kita membawa akan identitas Kristus misi Kristus sehingga sesuatu ketidakbenaran kita harus menjadi pembawa pengaruh yang positif gantinya sesuatu yang negatif yang sedang terjadi di dalam situasi apapun itu. Terima kasih, baik. Terima kasih, pendeta, sudah memberikan kembali masukan yang luar biasa bagi kita untuk boleh tetap lembut hati dan boleh juga kita saling memaafkan dan menghilangkan kepahitan di antara diri kita, khususnya antara umat-umat Tuhan. Pendeta, masih ada satu pertanyaan lagi dari pemirsa sebelum kita mengakhirinya dengan sebuah kesimpulan: ketika sudah marah, ketika sudah hancur hubungan ketika sudah hilang yang namanya persatuan gimana caranya supaya memulihkannya kembali gimana caranya supaya kita boleh mengampuni dengan sepenuhnya apalagi kalau itu berada di antara jemaat atau di antara anggota jemaat atau di dalam sebuah persekutuan gereja bagaimana kita boleh memperbaharui hubungan itu dan bagaimana caranya kita boleh mengampuni sepenuhnya kita boleh banyak orang ya ikhlas saja gitu katanya pendeta boleh ikhlas, tapi pada sabat hari ini kita sudah diingatkan untuk tidak boleh berdusta kita juga tidak boleh marah dan tidak boleh mengizinkan iblis yang masuk tapi mungkin pendeta boleh memberikan nasihat bagi kita, bagaimana caranya boleh mengampuni dan boleh memperbaiki hubungan yang rusak antar sesama anggota antar sesama umat Allah apalagi antar sesama jemaat mungkin pendeta boleh memberikan nasihat terakhir sebelum kita akan menutup dalam kesimpulan Baik. Tentunya yang pertama-pertama kali kita lihat adalah kita meminta hikmat Tuhan ya, apalagi peran kita sebagai peacemaker di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan disinilah kita meminta akan hikmat Tuhan. Kira-kira apa sih penyebab utama sehingga hal itu terjadi? Penyebab utama hal itu terjadi, sebab seringkali upaya-upaya uh, rekonsiliasi yang dilakukan di dalam jemaat-jemaat pun uh, mungkin itu hanya sampai di, di permukaan atau tidak menyentuh akan satu hal yang sebetulnya ini menjadi titik daripada munculnya mungkin pertengkaran kemarahan atau bahkan mungkin pada titik atau pada satu sisi uh, terjadi uh, pecah belah itu. Jadi hal yang pertama adalah kita perlu melihat, kita perlu mengetahui apa sebetulnya hal yang terjadi. Kemudian yang yang berikutnya diperlukan ini para pembawa-pembawa damai, bukan provokator. Perlu dibawakan di sana, ini para pembawa-pembawa damai. Artinya bukan ketika misalnya ada dua pihak yang uh, telah bertikai kemudian yang satu memanas-manasi yang sebelah. Bukan seperti itu. Tetapi membawa tipe pembawa damai. Dan uh, di tengah-tengah jemaat seringkali uh, itu uh, terjadi. Hal yang demikian dan apa yang kita lakukan adalah kita perlu lihat ini orang-orang yang membawa damai. Dan tentunya uh, sebagai pimpinan jemaat atau pimpinan uh, di dalam komunitas itu. Kita memiliki integritas di dalam berupaya untuk membawa damai ketika ada orang-orang, ada pimpinan-pimpinan bahkan mungkin di tingkat jemaat atau di uh, tingkat yang uh, lain itu dipercaya, bisa dipercaya untuk boleh membawa rekonsiliasi ini. Ini penting memiliki satu peran seperti tadi uh, Barnabas Markus dia percaya bahkan Paulus dia juga menghormati sehingga disitulah uh, satu perang itu akan ada di sana kemudian uh, dia akan bertindak ketika di, uh, dia dipercaya oleh kedua pihak dia akan lebih mudah karena dia memiliki satu integritas yang baik kelembutan hati dan bahkan uh, dapat dipercaya bukan untuk Mengambil keuntungan dari masalah-masalah yang sedang berlaku, kemudian yang berikutnya adalah disitulah langkah selanjutnya. Dicari ini kesempatan-kesempatan atau titik-titik, bagaimana ini boleh merekonsiliasi akan keduanya. Bahkan dari situlah, kalau ini adalah dari sisi perpecahan dari kedua belah pihak. Kemudian ini uh, dilakukan, sehingga dari situlah kita boleh mendapatkan satu satu pelajaran untuk kita boleh menyelesaikan. Kemudian bagaimana untuk memanage bahwa kita juga uh, meskipun uh, di pihak yang satu atau di pihak yang lain ini uh, bisa saling memaafkan, tentunya hanya dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang melalui para peacemaker ini ini akan membawa pengaruh yang yang baik, pengaruh yang positif, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita. Kita sering diperhadapkan hal-hal seperti ini, dan selama kita masih berada di dunia, kita tentunya tidak akan terluput dari baik hal-hal kecil apapun yang bisa mengorek ini, keterpecahan, atau merusak ini persatuan dari hal-hal kecil tetapi di sinilah kita diperhadapkan dengan satu pelajaran untuk kita tetap uh, selalu waspada sehingga kita boleh menjadi uh, seorang pembawa damai bahkan mungkin ketika kita uh, sedang mengalami sebuah masalah kita perlu juga untuk menerima orang lain sebagai uh, pembawa damai dan tentunya uh, mediator yang utama adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta sudah memberikan nasihat-nasihat bagi kita semua khususnya bagi pemirsa Hope Channel yang mengikuti diskusi Sekolah Sabat pada Sabat hari ini dan biarlah itu boleh memberikan gambaran aplikasi tentang pelajaran Sekolah Sabat ini. Karena pelajaran Sekolah Sabat ini betul-betul panjang, betul-betul panjang dan kita bisa complicated kalau baca judulnya. Kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh Roh jadi, pendeta mungkin untuk menutupnya. Mungkin pendeta boleh memberikan kesimpulan, tips bagaimana kehidupan yang dibentuk oleh Kristus dan keperkataan yang diinspirasikan oleh Roh, sehingga kita tidak lagi marah, tidak lagi menyakiti, tidak lagi menciptakan perpecahan, tapi justru kita boleh membawa pengaruh-pengaruh positif, aura-aura positif, hubungan yang positif, baik di gereja, baik di masyarakat maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan untuk memberikan kesimpulan. Baik, Yesus telah mendoakan kita semuanya bahwa kita berada di dunia tetapi kita bukan daripada dunia. Bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita hidup di dunia ini dan Tuhan telah berdoa pada kita untuk kita tetap bersatu. Jadi, yang pertama marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia lama yang sudah ditebus oleh Kristus dan memiliki tanggung jawab hidup bagi Kristus dan Roh Kudus siap memberikan kuasa bagi kita hidup sebagai manusia yang baru itu dan ketika hidup sebagai manusia yang baru kita telah tinggalkan yang lama kemudian kita diubah ditransformasikan dalam kehidupan yang baru bukan uh, sepertinya baru tetapi kita memang benar-benar baru atau, dengan kata lain, kita tidak lagi mengenakan pakaian lama yang mungkin itu dilapis dengan pakaian yang baru, tetapi pakaian yang lama itu betul-betul ditanggalkan. Sehingga, dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, sebagaimana jemaat mula-mula telah membuktikan bagaimana uh, saling mengasihi, saling memaafkan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menolong, itu juga bisa menjadi bagian kita di jemaat, di gereja, di komunitas manapun yang hidup di akhir zaman ini. Kiranya dengan ini Tuhan akan memberkati kita, kita memang benar-benar menjadi manusia yang baru, yang membawa damai dimanapun kita akan berada. Baik, Terima kasih kepada Pendeta Budi Harwanto yang sudah bersama dengan kita pada sabat hari ini di dalam memimpin dan memberikan nasihat dari firman Tuhan terkait pelajaran sekolah sabat yang telah kita pelajari. Dan untuk menutup diskusi ini kami mengundang Pendeta Budi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Engkaulah kali kami. Engkaulah pencipta kami. Dan kami bersyukur karena juga engkau telah menjadi penebus kami yang mati bagi dosa-dosa kami. Sehingga ketika kami menerima panggilan Tuhan, percaya kepadamu, kami diperbaharui dengan satu kualitas hidup yang baru yang disiapkan bagi kerajaan. Kami menyerahkan seluruh pemirsa Hub Channel, dimanapun bisa Mengikuti siaran ini pada hari ini, kiranya berkat dan kasih Tuhan menjadi bagian mereka semuanya, sehingga dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka akan menjadi pembawa damai, menjadi pemersatu, dan mereka akan membawa pengaruh yang positif di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami: mengampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Budi Harwanto yang telah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan boleh mengikuti pendeta di dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga selalu sehat, dan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah-ibadah Hope Channel selanjutnya. Jika Anda memiliki kasih di dalam hati Anda, Anda akan berusaha untuk menegakkan yang benar dan membangun saudara Anda dalam iman yang kudus. Saya, Maruf Syahad, pamit, dan kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi pemirsa Hop Channel dimanapun anda berada dan kita akan melanjutkan kembali ibadah Sabat tentu saja bersama dengan Hop Channel Indonesia televisi yang mengubah hidup anda Tuhan memberkati.